Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan dari Amirul Amin yang bertanya, apa hukum tidak takbir sebelum sujud sajadah dan selepas sujud sajadah? Ketika dalam salat sampai ayat sujud terus turun kemudian naik takbir tanpa takbir. Wallahu taala alam. Jika dia salat bersendirian, hukum takbir ni, hukum takbir, takbir yang seperti itu dinamakan sebagai takbir intiqalat. Hukum dia adalah sunat. Hukumnya adalah sunat. Jadi kalau dia turun sujud tilawah, sujud sajadah tanpa dia bertakbir, sujud sajadah dia sah, salat dia sah, tak ada masalah. Cuma yang sebenarnya, yang lebih tepat, cara yang lebih tepat mengikut hukum hakam fiqah ialah dia bertakbir setiap kali berlaku perpindahan di dalam salat. Jadi sepatutnya dilakukan apabila dia baca selesai ayat yang ada sujud tilawah, dia takbir untuk turun sujud. Allahu Akbar. Dia turun sujud, ketika dia turun tu, ketika pergerakan turun tu, dia bertakbir Allahu Akbar. Kenapa dia takbir? Kerana dia berpindah kedudukan untuk melakukan sujud sajadah. Kemudian bila habis dia sujud sajadah, dia bangun pula, sunat takbir lagi. Ketika dia bergerak bangun itu, dia disunatkan takbir Allahu Akbar. Kenapa takbir? Kerana dia nak memindahkan kedudukan dari sujud tilawah ataupun sujud sajadah kepada kedudukan yang asal, iaitu dah berdiri. Itu yang sebenarnya. Itu jika salat bersendirian. Jika salat berjamaah, jika imam, maka imam, ya, hukum dia sunat. Tetapi bagi imam yang tak buat perkara-perkara yang seumpama ini, yang akan mendatangkan masalah kepada makmum, maka imam yang seumpama ini, kalau dilakukan hal sedemikian, sepatutnya tindakannya itu dilaporkan di Jabatan Agama supaya diberi nasihat. Atau kalau dia berkeras tak mau ikut, maka sepatutnya dia dibuang dan diganti dengan imam yang lain. Wallahu a'lam.